Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Hai Kumiko Channel. Di video kali ini kita akan membuat bros cantik dari pita satin. Bros dengan warna broken white dan coklat ini cantik banget nih dipadu. Buat kalian yang pengen tahu tutorialnya, tonton sampai selesai ya. Oke guys, pertama-tama kalian siapkan dulu ya pita satin dengan ukuran 2,5 cm. Di sini aku pilih pita satin yang berwarna broken white. Jadi, warna broken white ini bakal aku cocokin atau aku mix dengan pita satin juga yang warnanya gold. Nggak gold sih, tapi coklat sedikit gold. Nah, cocok kan warna broken white dengan coklat yang sedikit-sedikit gold. Oke, buat kalian sebelum buat brosnya, kalian pastikan dulu buat mawarnya. Nah, mawarin dari pita satin, kalian harus lihat tutorial ini sampai selesai ya. Oke, kita sudah mau sampai di bagian akhir dari pembuatan mawar pita satinnya. Mungkin untuk sebagian orang yang udah biasa buat mawar pita satin ini udah biasa. Udah biasa banget, tapi buat yang belum pernah cobain, kalian harus lihat videonya tuh satu persatu dan jangan di skip. Biar kalian bisa juga ikutin cara buat mawar dari pita satinnya ya. Oke guys, jadi di sini aku buat mawarnya dua. Yang pertama warna broken white, yang kedua warna coklat. Jadi yang aku videoin hanya yang warna broken white aja. Tapi kalau buat kalian yang mungkin punya warna sendiri, favorit sendiri dan pengen coba sendiri, kalian bisa warna yang berbeda dari yang aku buat. Setelah mawar sudah jadi, kita siapkan nih alas brosnya. Di sini aku pilih kain flanel untuk alas brosnya. Aku pilih juga sesuai dengan warna dasar dari yang coklat. Jadi aku pilih kain flanel warna coklat untuk dasar brosnya. Kemudian kita rekatkan putik gula. Di sini aku putik gulanya pilih yang warna kuning. Ada mawar spons juga di sini warna broken white. Jadi dua bunga ini dulu yang aku lem di bagian alas brosnya. Dan yang berikutnya kita rekatkan adalah bunga mawar pita satin yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, di sini juga aku persiapkan daun, aplikasi daun warnanya juga yang coklat agak gold. Di sini biar dia berpadu padan cantik kuning, broken white dan coklat. Oke, kita tempel semuanya, satu persatu kita tempel ya. Serapih mungkin. Nah, dan buat kalian nih yang baru pertama kali tahu channel YouTube Hai Kumiko, kalian bisa subscribe dulu channel ini, gratis kan subscribe-nya. Oke, kalian bisa subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar ketika Hai Kumiko upload video terbaru, kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari Hai Kumiko. Kemudian siapkan kristal ceko warna gold. Di sini aku pilih kristal cekonya warna gold. Ini nggak aku lem pakai lem tempak atau lem lilin ya kristal cekonya, tapi langsung aku jahit karena beberapa aku buat itu aku tempel pakai lem, dia agak mudah putus, mudah copot. Jadi aku jahit aja biar rapi juga dan awet juga.
Oke, sudah mau memasuki bagian akhir dari pembuatan bros cantik ini ya teman-teman. Nah, di sini juga kita pakai mawar spons dan putik gula lagi yang warna kuning untuk bagian bawahnya. Tapi tangkainya nanti nggak perlu kita gunting ya, karena ini bakal berguna banget nih tangkai dari putik gula dan mawar sponsnya. Nah, sampai detik ini kalau kalian belum like video ini, kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa like dulu ya video ini atau sapa aku di kolom komentar. Dan selanjutnya kita lilitkan tangkai dari putik gula dan juga mawar sponsnya ini menggunakan pita gross grain yang ukuran sekitar 1,25 atau 1,5 ya teman-teman. Terus kita lilit sampai bagian bawah, sampai bagian akhir, dan pastikan tidak ada celah untuk nampak si apa tangkainya itu tadi. Jadi ketutup semua sama pita gross grain yang kecil ini ya. Oke, untuk bagian akhir dari video ini, ya, bagian akhirnya adalah kita tempel peniti jarumnya, jarum penitinya maksudnya. Ini aku pilih yang peniti bakar ya teman-teman, dan ukurannya sekitar 2,5 cm. Kita tempel. Nah, ini kalau sudah ditempel, udah selesai. Dan makasih banget ya buat kalian yang udah lihat video ini sampai selesai. Thank you so much, dan jangan lupa cobain brosnya. Oke, happy crafting!